Selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak Jovan Prima Firmansyah. Misi kita kali ini adalah mempelajari pemilu Singapura tahun 2020 lalu. Banyak aspek yang dapat kita ambil. Untuk keperluan studi kawasan terutama seputar negara-negara ASEAN. Sebelum kita mulai, inilah beberapa teman dalam tim kita yang sudah menjalankan tugas mereka di Singapura sejak satu bulan lalu. Mereka adalah orang-orang terlatih yang biasa melakukan misi rahasia ke negara-negara tujuan. Ada beberapa nama seperti Muhammad Fardian, Satria Darmawan, Budi Kurniawan, Triasnita Hapsari, Dwi Untari, Heri Suntik, Ferry Montana, dan terakhir ada Nicholas Yuda. Dalam misi ini tidak boleh ada kontak senjata api, kalian hanya mempelajari situasi saja. Apabila ada anggota kalian terluka atau tertangkap, sekretaris akan menyangkal semua misi kalian. Pesan ini akan hancur sendiri dalam waktu 5 detik dari sekarang. Selamat belajar. Hasta la vista. Light fuse. Pemilu Singapura tahun 2020 di bawah ancaman pandemi Covid-19. Pemenang yang elu lagi elu lagi dan gebrakan oposisi. Pemilihan umum Singapura 2020 diadakan pada tanggal 10 Juli tahun 2020 dan merupakan pemilihan umum ke-14 pasca kemerdekaan Singapura. Dari total 95 kursi parlemen 93 kursi terbuka dipertandingkan oleh peserta pemilihan umum, sementara dua kursi non-konstituen lainnya diberikan kepada partai politik yang kalah dalam pemilu dengan persentase suara terbaik. Pemilihan umum ini menggunakan sistem pemenang undi terbanyak, dan warga Singapura berusia 21 tahun ke atas diwajibkan memilih. Partai Pemenang PAP berhasil meraih 83 kursi Parlemen, sementara Partai Buruh, WP, meraih 10 kursi lainnya. WP berhasil mempertahankan kemenangan di daerah pemilihan Aljuwait, Hougang, serta berhasil merebut daerah pemilihan Sengkang yang baru terbentuk, sehingga berhasil menempatkan anggota oposisi terpilih terbanyak sejak tahun 1996. Persentase total suara PAP yang hanya mencapai 61,24 persen menjadi yang terendah sejak pemilihan umum Singapura tahun 2011. Enam peserta pemilu yang kalah kehilangan uang jaminan karena gagal mencapai ambang batas suara minimal. Sebagai partai yang kalah namun dengan persentase tertinggi dibandingkan partai kalah lainnya. Dua kursi non-konstituen akan diberikan kepada peserta dari Partai Kemajuan Singapura yang maju dari daerah pemilihan West Coast. Pemetaan elektoral Partai Aksi Rakyat dan Partai Pekerja Terlihat di peta elektoral bahwa Partai PAP memiliki basis massa dengan penyebaran wilayah yang sangat luas dan terlihat mendominasi dibayangi oleh partai WP yang juga memiliki basis massa tetapi cenderung mengelompok di satu atau dua wilayah. Dapat dilihat pada hasil dari Singapore Election tahun 2020. Terlihat di sini terdapat tiga partai dengan perolehan suara terbesar, yaitu Partai PAP memperoleh 61,23 persen suara, dan disusul oleh Partai WP 11,22 persen suara serta Partai PSP 10,18 persen suara. PAP mengamankan 83 kursi dari total 93 kursi di parlemen, sementara Partai Buruh mendapatkan 10 kursi. Tidak hanya itu, perolehan suara PAP turun dari 70 pada 2015 jadi 61 persen. Meskipun ada beberapa partai politik lain yang ada di Singapura, namun mereka belum pernah berhasil meraih banyak dukungan dari masyarakat dan hanya memiliki beberapa kursi di parlemen. Beberapa partai politik lain yang ada di Singapura antara lain Partai Buruh Singapura, Singapore Workers Party (SWP), Partai Demokratik Singapura, Democratic Progressive Party (DPP). Partai Reformasi Sosial, Sosialis Reform Parti (SRP), dan Partai Progres Singapura (Singapore Progressive Party (SPP). Singapura merupakan negara yang hukumnya mengatur ketat kebebasan berpendapat dan berkumpul. Pembagian kekuasaan politik di Singapura juga tidak imbang. Namun, hasil pemilu menjadi momentum bagi oposisi menunjukkan kekuatannya. Partai politik lain belum berhasil meraih dukungan yang signifikan dari masyarakat Singapura. Mereka masih berperan dalam membangun kultur politik yang lebih inklusif dan membuka ruang untuk variasi dalam pandangan politik. Pemerintah Singapura memiliki undang-undang yang ketat dalam hal partai politik dan aktivitas politik, termasuk undang-undang yang melarang partai politik asing atau organisasi politik lain untuk beroperasi di Singapura. Ada juga undang-undang yang membatasi partisipasi dalam kampanye politik, termasuk batasan waktu kampanye dan iklan politik. Singapura juga memiliki kekurangan dan tantangan yang harus dihadapi. Berikut adalah beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh Singapura. 1. Kesenjangan ekonomi dan sosial. Meskipun Singapura memiliki salah satu perekonomian terkuat di dunia, kesenjangan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah. Ada kelompok masyarakat yang lebih rentan mengalami kemiskinan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan. 2. Ketatnya kontrol politik. Singapura memiliki reputasi sebagai negara dengan kontrol politik yang ketat dan batasan pada kebebasan berekspresi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keterbatasan partisipasi politik dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 3 ketergantungan pada tenaga kerja asing. Singapura memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada tenaga kerja asing dalam sektor seperti konstruksi, jasa keuangan, dan perhotelan. Hal ini dapat menimbulkan masalah terkait dengan perlakuan yang tidak adil terhadap tenaga kerja asing dan juga berdampak pada pasar tenaga kerja lokal. 4. Masalah lingkungan. Singapura menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan yang baik di tengah pertumbuhan ekonomi yang cepat. Masalah seperti polusi udara, limbah, dan perubahan iklim memerlukan tindakan yang lebih kuat untuk mengatasi masalah ini. 5. Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, Singapura telah mengambil tindakan yang tegas dalam mengatasi korupsi. Namun, masalah ini masih terus ada dan memerlukan perhatian yang lebih lanjut untuk memastikan integritas sistem pemerintahan dan bisnis. Kemenangan kembali Partai Aksi Rakyat (PAP) di Singapura tidak akan merubah wajah dunia politik Singapura yang cenderung statis tanpa ada gejolak sedikit pun. Walaupun partai pekerja berhasil menaikkan jumlah kursi parlemen, namun kami yakin itu tidak signifikan terhadap kehidupan demokrasi Singapura yang masih jauh lebih baik di Indonesia. Demikian presentasi kami dari kelompok 2 dalam diskusi kelas yang bertajuk Pemilu Singapura Tahun 2020 di Bawah Ancaman Covid-19 dengan pemenang Lu Lagi Lu Lagi.